Cinta Liverpool untuk Aurelien Tchouaméni bertepuk sebelah tangan. Asal Liverpool untuk mendatangkan Aurelien Tchouaméni di tahun 2025 nanti tampaknya akan menemui kegagalan. Sang gelandang dikabarkan tidak berminat meninggalkan Real Madrid di tahun depan. Seperti yang sudah diketahui, Liverpool saat ini lagi mencari gelandang baru. Mereka membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah mereka setelah kepergian Thiago Alcantara. Pelatih Liverpool Arne Slot dikabarkan sudah memetakan sejumlah kandidat yang akan dirasa cocok untuk tim. Salah satunya adalah gelandang milik Real Madrid, Aurelien Tchouaméni. Dilansir Relevo, Liverpool bakal gigit jari dalam perburuan sang gelandang. Karena Tchouaméni tidak berminat pindah ke Liverpool. Menurut laporan tersebut, Tchouaméni saat ini tidak berminat untuk meninggalkan Real Madrid. Saya masih senang bermain untuk Los Blancos. Ia merasa raksasa La Liga itu merupakan klub terbaiknya saat ini. Jadi dia tidak tertarik untuk pindah klub dan fokus sepenuhnya ke Real Madrid. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Real Madrid juga tidak berencana melepaskan gelandang timnas Prancis tersebut. Carlo Ancelotti sangat menyukai Tchouaméni. Pasalnya sang gelandang punya kualitas yang ciamik dan juga cukup serbaguna. Alhasil Ancelotti sudah meminta manajemen Real Madrid untuk menolak semua tawaran yang masuk ke sang gelandang. Real Madrid juga tidak perlu buru-buru menjual Tchouaméni ke klub lain. Sang gelandang masih terikat kontrak di Bernabeu hingga tahun 2028 mendatang. Arsenal harus raih trofi untuk pertahankan Saliba dari kejaran Real Madrid. Tony Cascarino, mantan pemain sepak bola yang kini menjadi analis, mengingatkan Arsenal bahwa mereka harus memenangkan trofi untuk mencegah William Saliba bergabung dengan Real Madrid. Laporan terbaru dari Prancis mengklaim bahwa William Saliba, bek andalan Arsenal, telah diidentifikasi sebagai target utama Real Madrid pada jendela transfer musim panas mendatang. Saliba yang baru saja memperpanjang kontraknya 16 bulan lalu hingga 2027 kini menjadi aset berharga bagi The Gunners. Namun Tony Cascarino percaya bahwa kesuksesan di level domestik dan Eropa akan menjadi kunci bagi Arsenal untuk mempertahankan bek Prancis itu dari rayuan Real Madrid, klub yang terkenal dengan reputasi mereka di Liga Champions. Cascarino menjelaskan dalam wawancara dengan Talksport bahwa Madrid yang disebutnya sebagai burung pemangsa terbesar dalam dunia sepak bola selalu berusaha merekrut pemain terbaik dari klub lain. Jika Real Madrid tertarik, peluang untuk pemain pindah sangat besar, kata Cascarino. Saliba yang kini menjadi pemain kunci di bawah asuhan Mikel Arteta dinilai bermain di level yang setara dengan pemain Real Madrid. Cascarino menambahkan bahwa Arsenal harus membuktikan diri sebagai tim yang mampu meraih kesuksesan dan bersaing di Liga Champions, sebuah kompetisi yang sering dimenangkan oleh Madrid. Selain meyakinkan Saliba, Cascarino juga menekankan pentingnya The Gunners untuk mulai meraih trofi. Menurutnya, kesuksesan adalah cara terbaik untuk menjaga pemain-pemain kunci tetap bertahan. Menang dan sukses adalah cara terbaik untuk mempertahankan pemain, ujarnya. Meskipun Saliba baru saja menandatangani kontrak 5 tahun, Cascarino memperkirakan bahwa The Gunners mungkin harus menawarkan perpanjangan kontrak baru jika mereka ingin memastikan sang pemain bertahan lebih lama di klub. Minat dari klub sekelas Madrid menunjukkan bahwa Arsenal sedang berada di jalur yang tepat. Namun tantangan terbesar mereka adalah membangun tim yang dapat bersaing dan memenangkan gelar di kompetisi papan atas Eropa. Jika tidak, klub seperti Los Blancos bisa menjadi ancaman serius dalam merekrut pemain bintang mereka termasuk Saliba. Arda Guler mulai dapatkan kepercayaan Carlo Ancelotti. Dengan setiap jeda internasional yang berlalu, pemain muda Real Madrid Arda Guler membuktikan dirinya sebagai bagian yang lebih penting dari tim nasional Turki dan membantu timnya melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Jeda yang baru-baru ini berakhir tidak berbeda karena talenta Real Madrid tersebut menjadi bintang saat melawan Montenegro dan kemudian bermain selama 89 menit melawan Islandia dengan mencetak 1 gol dan 3 umpan kunci pada malam itu.
Namun levelnya di panggung internasional belum menghasilkan keunggulan sebanyak yang diharapkannya bersama Real Madrid, tetapi jelas bahwa ia berada di jalur yang tepat, seperti yang terungkap dalam laporan terbaru di Marca. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti terus mempercayai Arda Guler untuk rencananya baik musim ini maupun dalam jangka panjang. Pelatih asal Italia itu berencana untuk memberikan gelandang serba bisa berusia 19 tahun itu lebih banyak perhatian seiring berjalannya waktu dan kalender semakin ketat dengan kompetisi seperti Copa del Rey dan Piala Super Spanyol yang akan datang. Guler di sisi lain tahu bahwa ia berada di posisi terbaik untuk tumbuh dan berkembang dan yakin bahwa ia akan menjadi pemain penting bagi Real Madrid sepanjang musim. Bagaimanapun pemain muda itu selalu tahu bahwa akan sulit baginya untuk memperjuangkan tempat awal dengan kedatangan Kylian Mbappe, terutama mengingat perubahan formasi dan kehadiran pemain seperti Luka Modric, Jude Bellingham dan Brahim Diaz di posisi yang sama. Sejauh musim ini Guler telah bermain dalam 7 pertandingan untuk Real Madrid musim ini menjadi starter 3 kali dan rata-rata menciptakan 1,3 peluang kunci per pertandingan. Meskipun dia telah menjadi percikan di lapangan dalam serangan, kontribusinya dalam bertahan telah menjadi sorotan dari sang manajer. Carlos Queiroz yakin Ancelotti bisa temukan solusi untuk Mbappe. Carlos Queiroz, sosok yang sangat disegani di dunia sepak bola, telah berbagi pemikirannya tentang tantangan yang dihadapi Kylian Mbappe saat ini di Real Madrid. Menurut Queiroz, Mbappe berada dalam situasi yang sulit karena meskipun memiliki bakat luar biasa, dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi sepenuhnya dengan tim. Namun kenyataan bermain untuk klub sebesar Real Madrid adalah tidak ada kemewahan waktu untuk penyesuaian. Tuntutan yang ketat untuk bermain di level yang begitu tinggi berarti bahwa para pemain diharapkan untuk segera tampil sebaik mungkin. Queiroz yang memiliki banyak pengalaman dalam sepak bola baru-baru ini mendapat penghargaan dari Liga Portugal di Thinking Football Summit atas 4 dekadenya dalam olahraga tersebut. Selama acara tersebut yang berlangsung di Porto, dia berbicara dengan Diario AS dan merenungkan berbagai topik termasuk situasi Mbappe saat ini di Real Madrid. Mengacu pada pengalaman masa lalunya, Queiroz menunjukkan bahwa Real Madrid sering menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan pemain-pemain papan atas. Kedatangan Mbappe menimbulkan pertanyaan mengenai posisi apa yang paling cocok untuknya dalam tim saat ini. Carlos Queiroz tetap yakin bahwa manajer Real Madrid Carlo Ancelotti memiliki pengalaman dan kebijaksanaan untuk menemukan solusi yang tepat bagi Mbappe. Ancelotti memiliki cukup pengalaman dan kebijaksanaan untuk menemukan solusi terbaik dengan Mbappe pada waktunya. Ini bukan situasi yang unik dalam sepak bola. Mbappe butuh waktu, tetapi di Madrid tidak ada waktu, itulah kenyataannya, katanya mengawali. Meskipun ini mungkin tampak seperti masalah yang rumit, Queiroz menyoroti bahwa situasi seperti itu tidak jarang terjadi dalam sepak bola. Permainan ini penuh dengan keindahan fantasi dan ketidakpastian, dan terkadang keputusan yang paling logis tidak menghasilkan hasil terbaik. Itu menunjukkan keindahan fantasi dan kompleksitas permainan sepak bola bahwa apa yang tampak logis tidak selalu memberikan hasil yang baik. Saya mengatakan ini karena saya memiliki pengalaman di Madrid seperti yang Anda ketahui, dan solusi terbaik tidak selalu menjadi solusi yang tepat, tambahnya. Pada akhirnya Queiroz yakin bahwa hanya pertandingan itu sendiri yang dapat mengungkapkan apakah mengintegrasikan pemain kelas dunia seperti Mbappe akan menjadi langkah yang tepat. Jawabannya seperti yang dikatakannya terletak pada hasil 90 menit krusial di lapangan. Mari kita lihat apakah memilih salah satu pemain terbaik di dunia saat ini adalah solusi yang tepat. Dan hanya ada satu hal yang dapat menjawabnya. Itu disebut bermain selama 90 menit, pungkasnya.